Halo teman-temanku, selamat pagi. Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Teman-teman, ini ada berita yang menurut saya ya nggak apa-apa ya, berita-berita alasan-alasan yang untuk bermain di jam 16. Ini ada yang saya kaget juga nih alasannya. Diungkapkan oleh asisten pelatih Sintayong, katanya Indonesia lebih beradaptasi dibanding Irak. Kan pemain Indonesia banyak yang dari luar negeri juga, teman-teman. Dia datang kurang lebih tanggal 27 nanti ya, mulai TC dan bermain dengan Irak itu jam 16.00 tanggal 6, berarti 6 ditambah 3, 9. Irak datang hamil 3 ke Indonesia. Jadi strategi itu untuk membuat apa namanya ya kelebihan-kelebihan adaptasi pemain timnas Indonesia yang sudah kurang lebih 9 hari berada di Indonesia. Jadi Indonesia dianggap lebih adaptasi sudah lebih bagus dibanding pemain-pemain Irak yang akan bermain di suhu panas. Jadi harapannya pemain Irak berlarinya cepat lelah atau kurang bisa berlari. Sampai segitu ya berhitungnya ya. Ya itu sah-sah saja ya teman-teman. Memang di pertandingan timnas antar negara biasanya suhu-suhu atau adaptasi terhadap cuaca itu yang sering menjadi pertimbangan atau alasan-alasan kenapa pemain ini kurang fit, kenapa pemain ini kurang bugar dan sebagainya. Itu biasanya alasannya suhu-suhu itu teman-teman, atau cuaca, atau adaptasi yang kurang dan sebagainya. Jadi ini prerogatif Sintayong ya, merubah jam tayang dan sebagainya, usulan dari Sintayong teman-teman. Ya, bagus juga ya Sintayong sampai berpikir sejauh itu untuk pertandingan dalam rangka meraih kemenangan ya, supaya bisa melaju ke babak ketiga. Kalau Irak sih dia kalah juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena Irak yang sudah lolos kan teman-teman, dapat poin 12 dia. Jadi kasarnya kalah dari Indonesia nggak ngaruh-ngaruh juga. Cuma ya mungkin Irak juga mungkin nggak mau kalah juga ya untuk mempertahankan namanya ya. Tapi walaupun Irak kalah dari Indonesia, Irak tetap lolos. Karena dia memang nilainya udah paling tinggi teman-teman. Dia ya, nggak pernah kalah dia 4 kali pertandingan. Jadi alasannya sesimpel itu ya teman-teman. Kenapa timnas Indonesia ketemu Irak di jam 16.00? Alasannya karena supaya Irak itu agak-agak gimana gitu ya, bermain di siang hari. Saya sendiri nggak ngerti ya, apakah Irak nggak panas ya? Di Irak kan sepertinya panas juga ya cuacanya. Saya kurang paham ya, gitu. Ataukah diharapkan 3 hari di Indonesia nggak cukup untuk adaptasi dengan cuaca Indonesia ya? Itu mungkin perhitungannya seperti itu ya. Jadi para pemain belum sepenuhnya apa namanya adaptif dan fit ya dengan cuaca di Indonesia. Jadi Indonesia lebih memiliki keunggulan, itu teori-teorinya seperti itu ya, lebih memiliki keunggulan karena sudah 9 hari pemain-pemain abroad ya, pemain-pemain luar negeri itu berada di Indonesia. Asik juga ya teman-teman kita bahas ini, karena itu hal-hal yang sepertinya sepele tapi ternyata diperhitungkan ya oleh pelatih Sintayong. Cuaca, adaptasi yang berapa hari, sampai dihitung sedetil itu ya. Itulah teman-teman ya, kita kadang-kadang hal-hal seperti itu nggak dipikirkan. Ternyata ada hitungannya sendiri. Mudah-mudahan semua bisa membuat Indonesia menang, dan Indonesia bisa melaju ke babak ketiga ya. Dan itu lebih dekat dengan Piala Dunia, walaupun nanti lawannya kuat-kuat sekali teman-teman di babak ketiga itu. Ya, raksasa-raksasa atau macam-macam Asia lawannya. Oke,
Itu saja teman-teman beritanya, update terus di Buat Makan TV, sampai jumpa.